balik lagi di Andi Toreda Cooking Channel. Hari ini aku punya sedikit info untuk kalian. Jadi sekitar 3 hari lalu aku akhirnya mencapai 1000 subscriber. Ini semua berkat dukungan dan support dari kalian. Tanpa kalian aku gak bisa ada di titik sekarang ini. Cuma ini juga salah satu dari langkah aku untuk lebih maju ke depan lagi. Dan aku mohon untuk dukungannya ke depan. Gak banyak yang pengen aku omongin, cuma benar-benar terima kasih banyak. Semoga video-video aku bermanfaat untuk kalian. Dan aku happy banget kalau misalnya video aku tuh bisa membantu kalian. Nah, kali ini aku mau bikin makanan spesial, yaitu ayam guling. Nah, ayam guling ini terkenal banget di Bali. Jadi cara buatnya itu mirip banget sama babi guling, cuma ini bedanya dia pakai ayam. Kali ini videonya sedikit berbeda, nggak cuma resep aja, tapi hari ini aku punya dua jenis ayam, yaitu salah satunya itu ayam merah dan satunya lagi ayam boiler. Nah, ayam boiler tuh yang biasa kalian makan di KFC. Cuma untuk ayam merah dia ayam petelur. Jadi untuk dagingnya agak sedikit lebih keras, cuma untuk di Bali beberapa orang bilang kalau misalnya ayam petelur itu lebih enak kalau dijadiin ayam guling. Nah, kita mau lihat perbedaannya. Hari ini aku bersama teman-teman aku mau bikin ayam guling. Yuk kita lihat. Ya, ini dia dua ayam. Hari ini saya mau guling ayam. Dan hari ini akan dibantu dengan teman saya, Tio. Ini juragan ayam, silakan. Sumpah nih. Silakan. Langsung nih. Ya, nah, kita akan review yang mana lebih enak. Jangan lupa nonton videonya sampai akhir ya. Aku mau pengenalan bumbu dulu. Untuk ayam gulingnya di sini bumbunya itu sama seperti ayam betutu yang pernah aku bikin. Untuk kalian yang mengecek, kalian bisa lihat di atas ini. Untuk bumbu-bumbunya di sini seperti yang kalian tahu, ada jahe, ada kencur, ada kunyit, cabai rawit, ada bawang merah, ada bawang putih, ada lengkuas juga. Lalu di sini ada ketumbar. Nah, ini semua kita akan bersihkan, lalu kita akan potong dia kecil-kecil. Cuma kali ini aku mau pakai mesin biar dia lebih cepat. Untuk ukuran perbandingan bumbunya juga pakai ukuran 1:1 aja, biar nggak terlalu susah. Jadi semuanya 1:1:1. Lalu kalian langsung saja di blender. Ya, ini dia. Kita mau coba panggang dulu. Kita lihat hasilnya. Coba. Ayamnya. Kamu tadi ngapain aja? Potong. Keteknya dikasih deodoran. Nah, ini dia ayam gulingnya. Sepertinya sudah matang dari warnanya. Tapi nggak tahu, kita potong dulu. Karena di sini untuk yang punya termometer mungkin bisa ngecek dalamnya. Cuma ini udah 2 jam lebih dan kita semua sudah lapar, jadi kita akan potong. Yuk, gas. Ya, ini dia ayam guling hasil buatan kita semua. Yang kanan ini di sini adalah ayam merah,
atau ayam petelur. Dan yang satu ini yang udah ada cekernya ini yang ayam boiler tadi. Ini kita mau coba potong dulu dan makan dulu. Tapi sebelum itu semua, kita mau cheers dulu. Jadi ini tidak disponsori. Perayaan apa nih? Ini dalam perayaan 1000 subscriber aku. Dan kedepannya semoga bisa lebih lancar lagi. Oke, terima kasih kampai atas bantuannya. Cheers. Cheers. Kampai. Nah, aku mau coba dari yang ininya dulu. Ini ayam merahnya atau ayam petelur. Aku mau ambil kulitnya dulu. Ini sudah aku potong kecil-kecil. Aku mau cobain dulu yang ayam petelurnya. Dari yang aku potong sih agak keras, agak alot, cuma nggak tahu rasanya. Kita coba dulu. Kamu cobain biasa. Belum tunggu ntar. Kamu udah makan nggak? Enggak dok. Nggak lagi. Kayak bandalem. Crispy. Mungkin cara masaknya salah. Untuk yang tahu cara masaknya dengan menggunakan ini biar lebih empuk, mungkin bisa komen di bawah. Bahaya, gusi. Ini keras banget sih. Nah, next kita mau cobain yang tidak bisa digigit seperti ini. Kasih. Nah, aku mau cobain ini. Ini silakan. Ya, terima kasih. Ya. Nah, ini ayamnya yang ayam boiler. Enak. Nah. Jauh sih ini lebih enak. Ya, wah, masih. Bumbunya lebih meresap. Untuk rasanya jauh lebih enak yang ini dibanding yang ini untuk sekarang. Cuma mungkin itu juga ada faktor dari kesalahan memasak. Jadi untuk yang tahu, tolong diberitahu. Nah, setelah kita cobain, untuk kalian yang suka ayam merah, angkat tangannya. Ada yang suka? Angkat tangannya. Ada cuy. Angkat tangannya. Oh, iya. Suka dia. Untuk yang suka ini. Jadi ya untuk kita yang masih awam untuk mengguling ayam seperti ini, kita jauh lebih rekomen kalian untuk ini. Tapi untuk kalian yang mungkin udah profesional, itu mungkin ada cara teknik tertentu yang membuat ini lebih enak. Terima kasih teman-teman udah dibantu. Cheers guys. Cheers. Terima kasih. See you next video. Bye. Bye bye. Bye bye.